Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malu dah gue. Ya enggak lah, masa gue malu? malu deng. Gue tuh orangnya demam panggung ya. Misal jam 3 stand up, jam 1 udah meriang. Jam 2 gue mimisan. Tapi gue mimisan bukan karena demam panggung ya. Hidung gue kebentuk meja. Pas gue liat mejanya mimisan juga. Mejanya mimisan kebentuk gue. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama gue Viko. V itu artinya ganteng kok, itu artinya keren. Itu bahasa gue sendiri ya. Kalau mau belajar bahasa gue rada susah. Soalnya perbendaharaan katanya ada banyak. Ada dua. V sama Ko. Ganteng sama keren. Itu gue dapat inspirasi pas lagi ngaca ya. Bukan sok ganteng atau sok keren ya. Gue frustasi. Ya gak apa-apa ya, tapi gini-gini gue tuh bisa niruin suara binatang ya. Gue bisa niruin suara buaya. Ini suara buaya. Suara buaya ya. Gue juga bisa niruin suara semut. Ini suara semut. Suara semut ya. Gue juga bisa niruin suara kelinci. Kuk. Kuk. Oh, ternyata kelincinya lagi cekukan. Ya bicara soal binatang, gue itu kesel sama semut ya. Abis dia tuh kalau gue abis makan suka pada ngumpul gitu di piring gue. Reunian, salam-salaman. Yang bikin gue kesel apa? Gue gak diajak. Ya kan piringnya punya gue. Kalau gue kesel sama semut, gue itu sayang banget sama kelinci ya. Abis dia tuh cakep gitu. Kemarin gue abis jadian. Enggak, jadi kemarin gue lagi jalan-jalan ya. Sama pacar gue yang kelinci. Enggak. Jadi kemarin gue lagi jalan-jalan. Terus dikasih brosur. Menurut gue brosur itu aneh ya. Ada brosur tulisannya, beli rumah dapat motor. Lah kan kesian orang pengen beli rumah malah dikasih motor. Kalau dagang jangan aneh-aneh gitu. Tukang nasi goreng aneh. Gue bilang kemarin, bang nasi goreng satu. Makan sini apa di rumah? Lah terserah gua. Jadi tukang nasi goreng aja kepo. Ya udah gua bad mood kan, gua pulang. Di jalanan ketemu tukang cireng. Bang cireng, yo, cireng apaan bang? Cireng isi. Isi apaan? Isi pulsa. Oke, terima kasih gua Viko. Terus hari-hari emang begini? Iya. Atau lu ciptain karakter lu seperti itu? Emang nggak suka bercanda di tongkrongan? Enggak, ini karakter lu kayak modelnya kayak gini gitu. Emang kayak gini sih, gitu. Gimana? Emang gitu? Oh ya berarti enggak lu ciptain karakter itu kan, memang karakter kayak gitu. Iya. Asik-asik. Aku oke. Lu oke? Aku oke. Lu bener lu? Iya. Lu mau tanggung jawab sama Kompas lu? Enggak, ini bener, ini masalah kita berdua. Iya, kalau lu... Lo mau tanggung jawab gak mau Kompas? Waduh, kalau udah bawa Kompas sih agak susah sih om. Kalau aku sih, aku oke sendiri gitu. Jadi kalau misalnya harus masuk Kompas. Jadi lo aja sendiri lo tes dia. Kayaknya frame-nya gak cukup. Gak cukup ya? Iya gak cukup buat di audisi. Buat di final. Tangannya gede banget tuh gue ngeliat. Coba sini gue lihat tangan lo. Muat gak kalau megang ini kira-kira? Wah, akhirnya Viko juga berhasil loh mendapatkan golden ticket mengikuti jejak sang kakak. Selamat ya Viko. The Pride of Stand Up Indo Depok ya? Depok. Pride of Depok ya? Biar... Gimana sih biar meriah? Gimana sih? Gak usah lempeng aja. Lu adalah ibaratnya ditinju lu tuh George Foreman. Wow. Diam George...